Hai teman-teman, salam sehat dan ceria. Semoga teman-teman semua tetap semangat untuk belajar dari rumah. Hari ini kita akan menyimak cerita yang berjudul Wally Ingin Melihat Dunia. Setelah mendengarkan cerita, teman-teman nanti mencoba ya untuk menceritakan kembali kisah tersebut. Tokoh utama di cerita itu cukup unik loh. Namanya Wally. Dia bukan hewan, bukan pula manusia. Wally itu ternyata adalah segulung benang wol merah. Oh iya, yang menarik di episode kali ini, kita akan diajak untuk mengenal ciri-ciri benda padat. Ada logam dan batu. Dan kita juga akan belajar tentang pecahan. Misalnya 1/2 atau 1/3. Nah teman-teman, mari kita saksikan video berikut ini bersama-sama. Selamat pagi teman-teman, namaku Ayu dan ini adikku. Halo, namaku Bayu. Kalau nama kalian siapa? Salam kenal ya. Iya, kalian pasti bertanya-tanya, kenapa sih ada tumpukan box di rumah kami? Aku tahu, karena aku, Kak Ayu, Mama dan Papa baru saja pindah rumah. Benar, selamat datang di rumah baru kami. Makanya, kalian lihat kan, ruangan ini masih pada kosong. Cuma ada meja sama rak buku. Seperti yang ada di dalam box ini. Iya, sambil kita keluarin yuk isinya. Ayo. Wah, Bayu, ini kan bola yang tadi kamu cari-cari. Iya, akhirnya ketemu. Terima kasih ya, Kak Ayu. Sama-sama. Mumpung ada bola, aku ada ide nih. Teman-teman juga boleh ikutan loh. Jadi, gimana Kak gerakannya? Gerakannya yang gampang aja ya. Kita melangkah keliling bola ini seperti membuat lingkaran besar. Sambil rentangkan tangan ke atas dan ke bawah. Mulai dari sini ya. 1, 2, balik arah. 1, 2, selesai. Wah, seru Kak. Nah, iya, kalau udah gerak sedikit, pasti langsung segar. Belajarnya jadi semangat. Hari ini hari apa ya? Kemarin hari Minggu. Berarti hari ini hari apa ya, teman-teman? Oh iya, hari Senin. Benar, Senin. Nah, hari ini kita sambil membelajar tentang benda padat loh. Benda padat itu apa, Kak? Kita dengerin penjelasannya dulu yuk. Apakah benda padat itu? Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap jika dipindah-pindah. Ada banyak benda padat di sekitarmu. Kursi, meja, batu bata, pot tanaman, sendok garpu. Buku tulis adalah contoh-contoh benda padat yang sering ditemui. Berarti bola ini benda padat bukan, Kak? Coba kita ingat sama-sama, tadi dibilangnya. Kalau dipindahkan, bentuk dan ukurannya nggak berubah. Nah, ini sama. Berarti bola adalah benda padat, Kak? Kalau benda padat di rumah teman-teman, seperti apa aja ya? Ayo teman-teman, sebutkan, lalu tuliskan namanya dan bentuknya. Misalnya, ini adalah bola. Bola ini kecil, berbentuk bulat, berwarna merah. Nah, begitu ya teman-teman. Sebutkan, lalu tuliskan nama dan bentuk benda padat di dekatmu. Ini adalah buku tulis. Buku tulis ini kecil, berwarna biru. Bagaimana teman-teman? Sudah berhasil menyebut dan menuliskan benda-benda padat di sekitarmu kah? Ada pensil, ember plastik, kertas lipat, uang koin, ulekan. Wah, hebat Bayu. Tapi Bayu, lihat deh, benda-benda ini sama-sama benda padat. Tapi beda-beda ya. Maksudku begini, buku gambar ini bisa gampang dibengkokkan. Koin ini nggak bisa. Kenapa ya teman-teman? Halo anak-anak. Halo, halo Papa. Halo juga teman-teman kelas 2 di rumah. Masih semangat belajarnya kan? Oh iya,
tadi papa sempat dengar kalian bertanya-tanya kenapa buku gambar bisa dibengkokkan, ember plastik susah untuk dibengkokkan, terus uang koin dan ulekan gak bisa, sementara pensil kayu kalau dipaksa dibengkokkan bisa patah. Begitu ya? Nah, sebenarnya yang kalian tanya itu adalah tentang bahan-bahan benda padat. Jadi, benda padat juga memiliki berbagai bahan dasar. Ada yang berbahan kayu, ada yang plastik, kertas, batu, dan juga logam. Nah, dari yang kalian lihat, kira-kira bahan mana yang paling gampang dibengkokkan atau diubah bentuknya? Ini, Pak, kertas. Benar. Yang kedua? Plastik. Yang ketiga? Ini, Pak, kayu. Soalnya kalau dipaksa bisa jadi patah. Benar. Dan yang paling susah atau tidak bisa dibengkokkan atau dipatahkan adalah? Pasti ini uang koin. Nah, benar. Jadi jelaskan. Kalau tiap bahan benda padat itu berbeda-beda, tapi tetap dibilang benda padat karena? Aku hafal, Pak. Karena kalau dipindahkan, ukuran dan bentuknya tetap. Nah, kalau bisa dipindahkan, berarti apa? Kalau bisa dipindahkan, karena bisa dipegang. Betul. Salah satu cara mengetahui benda padat selain tidak berubah ukuran dan bentuk kalau dipindahkan, ia juga pastinya bisa dipegang, diraba, dan juga bisa dilihat. Ini buku cerita tentang apa ya? Gambarnya lucu. Coba Bayu dan teman-teman baca sama-sama judul cerita ini. Woli ingin melihat dunia. Bagus, Bayu. Nah, sekarang Ayu, di gambar ini ada apa saja ya? Ada gambar kucing, keranjang, lalu benawa. Betul. Jadi, kira-kira ceritanya tentang apa ya? Kalau Bayu bilang sih tentang Woli si kucing. Kalau menurutku, Woli itu si Benangwol. Soalnya mirip namanya Benangwol dan Woli. Supaya tahu jawabannya, kita sama-sama dengar ceritanya yuk. Siapa yang mau bacakan cerita hari ini? Aku, Pak. Boleh ya, Bayu? Aku yang bacain ceritanya. Boleh dong, Kak. Baik, kalau gitu, ayo teman-teman di rumah, kita simak bersama cerita Woli ingin melihat dunia. Woli ingin melihat dunia. Setiap hari, Pus keluar melihat dunia. Ia membawa pulang aneka benda. Woli kagum melihatnya. Dia menjadi ingin juga. Woli ingin melihat dunia. Lihat! Woli loncat dari keranjang. Wah, sayang sekali. Lihat-lihat, Woli melompati jendela. Lihat-lihat-lihat, Woli menuruni tangga. Pus tahu, Woli ingin sekali keluar. Dia mendorong Woli untuk keluar pintu. Bruk, sayangnya semua itu tidak berhasil. Pus ingin menghibur Woli. Pus membawakannya lebih banyak benda. Namun, Woli malah semakin ingin melihat dunia. Tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan. Pus tahu, Woli pasti sedih. Hari-hari berlalu dan berlalu. Pus melihat Woli. Woli tampak berbeda. Pus dan Woli sudah tidak sabar lagi. Tiba saatnya mereka melihat dunia. Selesai. Terima kasih Ayu sudah bacakan ceritanya dengan baik. Teman-teman pasti senang kan menyimak cerita tadi? Bagus. Kalau gitu kita mulai tanya jawab ceritanya ya. Bayu dan Ayu siap? Siapa? Apa? Dan Pus adalah seekor kucing. Bagus. Jadi
Woli itu adalah sebuah benang wol. Benang wol berwarna merah. Benar. Nah, menurut kalian benang wol itu benda padat kah? Iya, Pak, benda padat. Betul. Coba sambil perhatikan gambar ini ya. Pertama, benang wol ada di mangkuk. Kedua, di lantai. Dan ketiga, di tangga. Bentuknya tetap sama kah? Sama, Pak. Betul. Jadi, benang wol itu punya sifat lentur. Bisa dibentuk jadi apapun setelah dirajut. Sekarang, kita lihat gambar ini ya. Di sini kan kelihatan benang wol itu sesungguhnya. Panjang, tipis, dan bisa digulung berbentuk bola. Nah, di gambar berikutnya ada apa? Itu gulungnya dibuka karena benangnya ditarik ya, Pak? Benar. Lalu di gambar ini kelihatan benang wol sedang dirajut dan dirajut sampai bentuk gulungannya berubah menjadi sebuah shawl, Pak. Nah, benar. Jadi, tepatnya woli adalah benang wol yang bisa dibuat menjadi shawl. Jadi, benang wol adalah bahannya dan shawl adalah nama bendanya. Jenisnya tetap benda padat seperti yang Papa jelaskan tadi itu. Nah, biar tambah ngerti, kita sambil jawab pertanyaan ini yuk. Contohnya begini, misalnya ini nih, keranjang plastik. Berarti bendanya adalah keranjang, jenisnya benda padat, dan bahannya plastik. Kayak tertulis di layar ini. Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Kita coba lagi ya, lihat gambar ini. Nama bendanya adalah meja. Jenisnya benda padat dan bahannya kayu. Betul. Sekarang Bayu, kalau gambar ini? Nama bendanya buku, jenisnya benda padat juga, bahannya kertas. Betul semua. Wah, kalian pintar-pintar. Nah, sekarang Balima dulu ya. Asik, Balima. Baca lima kata. Teman-teman, baca lima kata ini dengan lantang ya. Ke, itu, untuk, yang harus. Bagus sekali. Ayu dan Bayu, kita lanjutin belajarnya ya. Ayu, Bayu, dan teman-teman di rumah, sambil tebak ya. Ini adalah benda berbentuk persegi panjang. Warnanya ada hitam dan pinggirannya ada coklat. Benda padat, berbahan kayu, biasanya ada di bagian depan ruang kelas. Aku tambah petunjuknya ya. Biasanya dilengkapi kapur dan penggaris kayu panjang. Silakan dijawab, lalu gambarkan di buku tulis kalian. Ya teman-teman di rumah. Nah teman-teman, sudah berhasil menjawab dan menggambarkan benda yang disebutkan tadi belum? Jadi, jawabannya ya betul, papan tulis kayu. Nah, kalau papan tulis punyaku ini ukurannya lebih kecil. Ayo Pak, aku udah siap nih menjumlahnya. Berapakah kira-kira 217 ditambah 101? 217 tambah 101. Oke, langsung aku hitung ya, Pak. Jangan dulu. Kali ini kita kira-kira dulu, tanpa menghitung. Kalau salah gimana, Pak? Gak apa-apa, dicoba dulu. Bagaimana? Sudah dapat jawabannya belum? Teman-teman di rumah juga sudah bisa memperkirakan? Berapakah kira-kira 217 ditambah 101? Ini, Pak. Kira-kira 300. Iya, Pak. Hasilnya kira-kira mendekati 300. Kenapa kalian bisa jawab segitu? 217 kan mendekati 200. Dan 101 mendekati 100. Jadi 200 kalau ditambah 100 adalah 300. Maka jawabannya adalah mendekati 300. Lalu jawaban kalian lebih atau kurang ya dari hasil sebenarnya? Karena 200 kan kurang dari 217 dan 100 kurang dari 101,
Jadi hasilnya tadi 300 itu pasti kurang dari. Jadi jawabannya memang akan mendekati hasil sebenarnya, bisa lebih atau kurang. Jadi perkiraan aku sama Bayu benar ya, Pak? Mendekati 300. Mendekati 300, tapi kurang dari hasil sebenarnya. Ya kan, Pak? Karena hasil sebenarnya begini, Pak. 318. Tepat sekali. Teman-teman di rumah gimana? Bisa kan memperkirakan bilangan seperti Ayu dan Bayu tadi? Kalau masih salah, jangan kecil hati. Kita latih lagi besok, ya? Ini namanya batu konblok atau batu cetak. Dan ini batu bata. Berarti ini benda padat dan bahannya batu. Benar kan, Pak? Betul, Bayu. Kalian perhatikan ya, ini adalah satu batu cetak utuh. Nah, sekarang Papa punya batu cetak yang telah terbagi dua ini. Setiap potongan batu ini dapat dinyatakan dengan pecahan setengah. Sambil melihat contoh di layar, coba Bayu dan Ayu tulis lambang pecahan setengah di papan tulis kecil kalian. 1/2 dapat dibaca 1/2 atau setengah. 1 sebagai pembilang, 2 sebagai penyebut. 1/2 dapat dibaca 1/2 atau setengah. 1 sebagai pembilang, 2 sebagai penyebut. Bagus. Sekarang kita beralih ke batu bata ini. Bentuknya persegi panjang, benda padat, dan bahannya batu, Pak. Ini namanya satu batu bata utuh. Lalu Papa punya juga batu bata yang telah dibagi menjadi 3 bagian. Setiap potongan batu bata ini dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Nah, coba seperti tadi ya, perhatikan di layar ini, lalu tulis lambang 1/3. 1/3 dibaca 1/3 atau 1/3. 1 sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebut. 1/3 dapat dibaca 1/3 atau 1/3. 1 sebagai pembilang, 3 sebagai penyebut. Oh, aku ngerti, Pak. Berarti tadi 1 itu adalah untuk satu batu cetak utuh. Dan 2 itu untuk bagian yang dibagi. 1 dibagi 2, 1/2. Benar. Berarti kalau untuk batu bata yang dibagi 3, bagaimana? 1 dibagi 3, 1/3. Benar. Sekarang kita coba latih yuk. Supaya lebih jelas, kita kembali ke ruangan papan tulis besar tadi. Ini dia latihannya. Teman-teman di rumah juga sambil mengikuti ya. Kita mulai. Soal pertama, coba bagi gambar batu konblok di papan ini menjadi 1/2. Papa contohin dulu ya untuk gambar A. Tarik garis di sini sampai ke sini. Oh, begitu. Nah, untuk gambar B, siapa mau duluan? Bayu, Pak. Oke, Bayu. Buat garis untuk membagi batu konblok B dan C ini menjadi 2 bagian sama besar. Ini, Pak, benar kan? 2 jempol buat Bayu. Sekarang soal kedua. Untuk Ayu ya. Bagilah batu konblok di bawah ini menjadi pecahan 1/3. Ingat, pecahan 1/3 tadi artinya bagaimana, Ayu? 1/3 artinya 1 dibagi 3. Sama bagiannya berarti begini, Pak. Bener gak? Wah, betul. Berarti baik Bayu dan Ayu sudah mulai paham pecahan 1/2 dan 1/3 nih. Ah, Papa jadi senang. Seru nih, karena kalian akan mengarsir dengan spidol warna. Ayo Bayu, coba kerjakan soal nomor 1 dulu ya. Nomor 1, arsirlah setengah bagian pada gambar di bawah ini. Bagus Bayu. Sekarang, Ayu, soal nomor 2 ya.
Arsirlah sepertiga bagian pada gambar di bawah ini. Oke, Pak. Ini benar gak? Hebat anak-anak Papa. Dan juga teman-teman di rumah, semuanya benar. Hore! Halo teman-teman. Ketemu lagi dengan aku sih, Detektif Cili. Penasaran gak kenapa aku disebut Detektif Cili? Karena proyek akhir buku kita kali ini adalah menemukan benda-benda padat di sekitar rumah kita. Lalu membuat diagramnya deh. Apa sih diagram itu? Teman, lihat kan? Jadi ada kolom-kolom, ada nama benda-benda padatnya, gambarnya, bahannya apa, warnanya apa, dan jumlahnya berapa buah. Nah, seru kan? Hah? Susah? Enggak kok teman-teman. Tenang aja, aku kasih lihat caranya satu persatu. Hari ini kita akan siapkan bahan-bahannya dulu. Kalian siapkan kertas, pensil, pensil warna, dan juga penggaris. Lalu buat deh bagian kolomnya dan juga kolomnya deh. Seperti tadi aku sebutkan. Aku contohin ya. Nah, kira-kira begini teman-teman. Juga kolomnya bisa membedakan. Sampai situ dulu ya. Besok aku akan tunjukkan cara mengisi kolomnya satu persatu. Aku lagi mencari benda padat di sekitar rumahku ya. Ini kaca besar. Sampai jumpa teman-teman. Akhirnya ruangan ini gak kosong lagi. Karena udah diisi benda-benda kan, Pak? Iya, Bayu, Ayu. Nah, gimana? Hari ini kalian senang gak? Kalian dapat apa saja hari ini? Banyak banget, Pak. Pertama, tentang benda padat, bahan benda padat. Terus, jadi tahu pecahan 1/2 dan 1/3. Kalian paling senang bagian mana tadi? Aku senang bagian baca cerita Wally, Pak. Sama nebak benda padat itu. Itu juga seru loh. Aku suka bikin garis dan mewarnai bentuk 1/2 dan 1/3, Pak. Papa juga senang dengarnya. Besok kita belajar lagi tentang benda padat bahan kayu dan plastik, ya. Penasaran nggak? Kalau gitu, sampai jumpa besok lagi ya, teman-teman di rumah. Tetap semangat belajar dan berlatih. Dan jangan lupa, istirahat cukup dan makan sehat. Pastinya berdoa dan juga berolahraga. Dadah teman-teman.